Yo, what's up guys? Welcome back to Catchman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang apa khabar? Aku harap korang keadaan sihat walafiat. Indonesia dan Malaysia, sama-sama kita hapuskan COVID-19. Jangan lupa pakai mask. Jangan lupa sanitize tangan anda. Jangan lupa jaga jarak 1 meter. So, untuk video kali ni, bukan parody Hindustan. Bukan reaction parody Hindustan ke apa. Aku nak share kat korang. Aku, orang Malaysia, memang minat gila komedi Indonesia. Aku minat siapa? Kang Soleh, Pak Haji Andre. Ramai lagi lah. Aku suka tengok Taulani TV, Soleh Channel, Rans Entertainment. And then aku suka tengok ini talk show. Aku suka tengok yang Pak Bolot tu kan, yang dia buat-buat pekak tak dengar. Waktu Soleh jadi marah, Andre jadi marah. Aku suka lah. Aku suka tengok gandingannya Soleh dengan Pak Haji Andre ni, Andre Taulani ni. Diorang kalau datang Malaysia, aku orang first nak salam, nak ambil gambar dengan dia. Best gila. And aku nak tengok satu ini talk show, macam mana Soleh bengang dengan Pak Bolot ni. Tajuk dia lah, Untung Ada Dede, Soleh Bisa Nahan Emosi ke Bolot. Bolot ni Pak yang pekak ni lah. Pekak dalam Indonesia panggil apa? Budak lah. Budak. Aku suka ini talk show. Aku suka The Sultan. Aku suka OK Boss. Sekarang ni ada talent baru kan, Dimas Ahmad, yang muka dia lebih kurang macam Rafiq Ahmad tu. So kita lanjutkan videonya, okay? Okay, kita play. Ni Bolot, Pak Bolot. Ni Soleh. Mana le? Mana le? Siapa, Pak? Nyari siapa? Gua enggak senang, gua enggak mau kalau dari kompleks sebelah mau bikin rusuh di kompleks kita. Oke. Okay. Lu kan tahu. Dia ni macam jadi RT. Macam penjaga kawasan lah, Persilatan, bro. Persilatan. Iya, kan liat. Kan dengar. Kan liat, kan dengar. Masalahnya apa? Belum tahu gue gimana siapa. Mau berantem orang kuping begitu berantem? Nah, itu lo tahu kan? Tahu dari mana? Mana masalahnya apa dulu, kampung sebelah yang... Kampung sebelah kenapa emang? Kan harus jelas dulu masalahnya. Nih, ada ini, ada yang laporan sama gua. Laporan tentang bahwa apa? Bahwa di komplek kita, dia bilang mau diserang sama komplek sebelah. Komplek kita. Iya. Padahal orang dengar. Dia duduk tak dengar. Situ yang conglai, bukan sayang gua. Ini anak-anak Karang Taruna. Situ yang conglai. Di belakang udah masih separoh, no? Iya, tapi hal yang salah. Kalau orang mau nyerang ke sini, harusnya jangan balik menyerang. Kalau kubu-kubuan nggak bakalan damai-damai di kompleks ini. Iya, betul. Apanya lo? Apanya lo? Persilatan. Ini kan mau nyalonin lagi nih. Kelurah, dia kan RT. Ada kubu. Oke, lagi satu. Aku suka part yang... Kalau dia cakap dengan laki-laki, dia tak dengar. Kalau dia cakap dengan perempuan, dengan cewek, dia dengar. Ataupun kau cakap pasal duit, dia dengar. Dia punya kuping pun pilih. Pilih perempuan, pilih laki. Pilih perempuan, pilih duit. Best lah. No. Saling-saling serang. Yeah, yeah, yeah. Kan gak boleh begitu. Hak pilih masing-masing, beda-beda. Ini Pak Haji Andre tak ada dalam ni. Pak RT, mengapa seperti ini? Ada yang mau buat Andre onar. Taulani. Iya kan? Apanya? Makanya Pak RT membuat kekuatan untuk melawan mereka. Si Dede nih. Si Dede bonge. Si Dede laporan. Sama Pak RT. Yang laporan Pak Dede. Sama Pak RT berarti. Ini sama Pak RT dong. Ya sama gua. Lah iya sama Pak RT, masa sama Susana sih? Gawat. Aduh. Kata si Dede. Lu denger kok gua ngomong? Lu denger tak gua ngomong? Kata Pak RT. Silakan jadi. Woi, peluh-peluh aku juga. Gua tanya, ada apa deh? Kata Pak RT. Gua yang nanya. Iya, berarti Pak RT dong yang nyautin. Waduh Pak RT, gawat. Pak RT. Si Dede bilang gitu. Kan gua tanya ada apa deh. Iya, Dede bilang, waduh Pak RT gawat, gitu kan. Mental sulit. Dia bilang, di komplek kita dibilang ada menyerang dari persilatan lain. Oh, oke. Okay. Kalau gitu, kalau memang si Dede yang melaporkan ke Pak RT, berarti harusnya panggil si Dedenya biar jelas. Dede ini yang kurus-kurus nih. Loh, kan biar jelas. Lebih
lebih jelas ya, lu panggil sendiri. Kita dari sama Bimbo. Ya gak? Dek! Aduh, dek. Apa nih? Oh, iklan. I believe that everyone must invest. Because if you put your money in the fixed... Nah, ini dia, dek. Wih, peluh-peluh gue. Lu masih aja ngasih tahu kalau apa-apa ke Pak RT, lu kasih taunya ke asistennya. Dia kan kupingnya rapet, gimana mau kupingnya rapet. Maksudnya salah apa sih, Pak? Ya lu nggak salah, lu yang salah, lu laporan terus sama Pak RT. Laporannya jangan Pak RT. Nah kan dari Pak Lurah suruh nyampein ke Pak RT. Saya sampein dong ke Pak RT. Iya, maksud saya kan dia kan yang denger, lu masih aja ngomong sama dia. Kata dia mah iya, manggut. Dia bilang kan paham. Dia... Mesti salah. Dalam ini talk show, dia... Setiap kali ini talk show, setiap kali episod mesti akan ada segmen ni lah, segmen yang Pak RT ni datang buat tak dengar. Tapi setiap kali aku tengok, setiap kali aku gelak. Tak tahu lah, padahal engkau dah tahu jalan cerita dia. Pak RT ni akan salah. So akan ada Dede ke, Masa Sui datang ke. Tapi benda yang sama, jalan cerita yang sama. Tapi mesti aku gelak tu. Kelakar, kelakar gila tu. Gantingan Sule dengan Haji Andre ni. Tapi sekarang diorang dah pindah ke, daripada Net TV pindah ke Trans 7 kan. Diorang buat Santuy Malam. Mesti Net TV ni sedih kehilangan diorang. Kamu mau ngomong apa aja? Iya. Lu nya yang mikir. Lagi nek, biar jelas kali yang ngomong gak jelas. Situ yang gak jelas kupingnya. Lu juga sih lagi. Lura ngomong apa? Saya bilang gini, Pak Lura nih ke saya nih. Kata Pak Lura. Terus? Saya jawab, ada apa Pak Lura? Pak Lura bilang begitu. Jurang pula happening. Ada apa Pak Lura? Si Dede. Tuh jelaskan. Lagi dijelasin nih. Belum. Terus? Dek, tolong sampaikan ke Pak RT bahwa di kelurahan mau ada seminar. Camat tuh bilang. Seminar. Lura, Lura. Lu kesel enggak? Kesel. Nah, itu perasaan gua tadi. Hadirilah seminar. Ada seminar. Seminar. Pak Lura menghadiri seminar, betul. Bukan bikin onar. Yes. Seminar bukan bikin onar. Betul. Kan enggak dengar. Iya, saya ke rumah Pak RT. Seminar bukan bikin onar, Male. Dia bilang gini. Adin. Cerita lagi. Orang dah terang kan. Orang dah jelaskan Dede dah jelas kat Kak Sule, tapi si Pak RT ni lagi nak begini. Aduh, hai. Orang-orang di komplek sebelah itu mau bikin seminar, betul, bukan mau bikin onar. Onar, bukan. Tenang lah, kalau RT-nya masih gua. Bapak tenang, saya gelisah. Ini gimana ini? Cakap bapak senang banget hari ini, saya demen. Dia mesti ya kasih rupa-rupa cakap dia. Gua udah dengar. Salah. Neng. Neng. Kalau misalkan sama perempuan, dia tuh dengar. Pak RT, seminar bukan bikin onar. Bagaimana? Seminar bukan bikin onar. Seminar? Bukan bikin onar. Bukan. Melatah dia. Tadi gua bilang apa? Seminar. Itu maksudnya mau gebuk Pak RT pakai. Nanti mesti dia kata, "Oh, untung ada gua." Hai ya Allah, lekah. Yang buat orang marah Pak RT. Untung ada gua. Udah. Onar-onar udah enggak musim tawur-tawuran sekarang. Seminar Pak RT. Seminar tuh. Ini seminarnya juga tentang kebersihan lingkungan. Oh. Ya minum, ya minum. Tuh, hadirilah. Kembali. Dari sini dong. Dari sini dong. Kan jadi tulis Arab ini dari sini dong. Gua biasa di Arab kok ya. Terus gimana ini? Waduh, nggak jadi. Terus ini bawa orang dua, ini musilak, mukanya aja lemes begitu. Gak ada aku dia aja.
Wah, ni apa, Andre tolong ni tak ada ni. Udah lama juga dia gua ajarin ini. Ajarin silat. Udah jurusan mana ya? Jurus, bukan jurusan, jurus. Emang angkot jurusan? Ya udah, kita anu lagi, belajar lagi di sana sama kawan-kawan semua. Nah, belajar tuh untuk membela diri, bukan untuk menyerang kubu. Membela untuk diri kita sendiri, kalau ada apa-apa. Percuma kan gua ngomong? Lebih ke pekat, cakap apa pun tak dengar. Gua kalau enggak berantem seharian aja aku bersakit. Cuh. Makanya gua mah enggak dapat musuh di luar, gua mah di rumah kan gua berantem sama bini gua. Itu mah beda lagi. Berantemnya beda lagi kalau itu mah. Gua seger. Emang ini bisa silat? Bisa silat. Coba. Coba lihat tuh. Ayo. Kalau bisa, ayo coba. Ayo yang mana gua ajarin. So guys, settle lah eh. Kelakar. Aku memang suka gila tengok kalau ada gandingan Andre Taulani, Sule, si Dede, Gilang Dirga, Mbak Nunung. Adanya Andre Taulani, Sule dengan Nunung memang perfect. Andre Taulani umpan, Sule gila, Nunung tukang gelak. Huh, Nunung kalau gelak sampai terkencing weh. Orang panggil apa kalau Indonesia ngompol eh. Lah aku suka. Aku hampir setiap hari aku tengok ini talk show yang sekarang ni tak. Sekarang ni ini talk show dah tak ada. So aku tengok dekat YouTube dia. Sule pun baru kahwin kan dengan Natalie Hosha. Selamat pengantin baru Kang Sule. Dulu kan ada Opera Van Java kan, ada The Ajis Gaga Parto, memang power. Pokoknya aku minat lah dengan karya-karya diorang lima orang ni, pelawak-pelawak Indonesia memang mantap. Aku suka. Aku ingat lepas ni aku nak tengok lagi lah cerita ni, dan aku buat reaction. Kalau korang suka, please like, komen dan subscribe Catsman Channel. Kita jumpa di video akan datang. Right, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.